Ahli keluarga wanita yang koma akibat dibantai suami kini buntu selepas keadaan Jahidah Nordin semakin tidak menentu sejak disahkan positif COVID-19 minggu lepas. Malah, doktor telah beberapa kali menghubungi adiknya Fauziah Nordin menyatakan bahawa wanita malang itu perlu dilakukan bantuan CPR. Namun begitu, waris keluarga masih tersepit untuk memberi persetujuan sama ada teruskan proses tersebut ataupun tidak. Menerusi luahan dimuat naik ke aplikasi TikToknya, Fauziah khawatir keadaan kakaknya akan bertambah lagi teruk jika diteruskan CPR ke atasnya. Walau bagaimanapun, dia yang sedang mengasuh anak Jahidah iaitu Nufail melahirkan rasa sebab susulan bayi tersebut kehilangan ibunya pula. Meskipun sudah cuba sedapkan hati dengan berfikiran positif, tetapi Fauziah akui memahami realiti dugaan yang menimpa kakaknya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut bersimpati dengan Fauziah susulan berdepan dilema yang cukup berat. Selain mendoakan keajaiban agar berlaku sekali lagi, mereka turut menyarankan adik Jahidah agar buat istikharah demi memutuskan pilihan terbaik.